Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru juga bisa minta siswa untuk membuat kalimat di papan tulis berupa 4 kalimat transitif. Salah satu misalnya, seorang siswa membuat kalimat transitif. Ketransitifan ini berarti adalah kalimat ini merupakan kalimat yang verba atau kata kerja. Kalimat verbal, verbal transitif, verbal intransitif, verbal semi transitif, dan verbal bitransitif. Contoh kalimat verbal transitif adalah ia membawa buku. Membawa ini verba dan verba transitif, yaitu harus berobjek. Kalimat transitif itu harus berobjek. Jadi tidak bisa kalimatnya berhenti ia membawa. Hal ini berbeda dengan kalimat intransitif, yaitu tidak mungkin berobjek. Misalnya, ia bercermin, ia tertawa, ia menangis, atau ia berenang. Kalimat ini tidak akan mempunyai objek. Tetapi kalimat semi-transitif itu bisa berobjek, bisa tidak. Misalnya, kalimat ia sedang mencuci. Kalimat ini bisa mempunyai objek, misalnya objeknya piring atau baju. Ia sedang mencuci piring atau ia sedang mencuci baju. Demikian pula dengan kalimat ia makan atau ia minum. Kalimat ini bisa mempunyai objek, misalnya ia makan roti atau ia minum susu. Kalimat berikutnya yang bisa ditulis siswa, misalnya kalimat bitransitif, yaitu SP opal. Misalnya, ibu membuatkan saya sarapan. Ia memberi saya hadiah. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.